Novel, minta tolong panggil yang semua orang. Kita nak kumpul lagi. Neighborhood. Stare. It's night. Stare. It's night. Neighborhood. Neighborhood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kasihnya, kita dapat lagi berkumpul pada pagi ini untuk teruskan lagi kerja-kerja yang diamanahkan kepada kita. Jadi kita bolehlah mula bagi-bagi kerja. Mat dengan Sadi, hari ni kamu boleh petik benda. Hari ni insyaAllah ada orang order 40 kilo. Jadi semua dah tahu kerja masing-masing. Bolehlah kita buat kerja tu dengan bawa Allah dan Rasul dan bawa kata-kata pemimpin lah, untuk terus Islam tu terus dibela. Okay, jadi bolehlah kita bersurai. Sebelum surai tu kita baca doa dulu beramai-ramai. Amin. Eh, Mat yang tadi. Kamu dah petik bendi kan? Kamu ada gunting tak nak petik bendi? Belum ada. Okay, ni ada gunting. Safe. Ada bendi. Lembu, lembu. Untunglah engkau. Kalau kau mati nanti tak kena soal. Bukan macam kami. Jom. Mat. Abang. Okey ke? Okey je. Macam mana bendi banyak? Adalah juga ni. Oh, okeylah tu. Pesen dulu boleh? Ah, boleh boleh, sila. Mat. Nak tegur entah sikit boleh? Itu aku dah habis. Tadi anak nampak entah minta izin kat Irfan. Lepas tu entah berterima kasih kat Abang Din. Okey dah. Tapi lebih elok kalau entah lebih mesra. Lebih mesra? Macam mana tu? Macam ni. Cuba entah bayangkan. Mana yang tak suka? Macam ni ke? Terima kasih. Atau macam ni? Terima kasih, Mat. Eh, mestilah yang kedua.
Macam tu juga kita kalau nak berterima kasih, kenalah sebut nama. Lepas tu, muka kenalah senyum. Ini satu lagi. Entah ingat tak cara yang entah minta izin dekat Irfan kat Penjambu? Irfan? Penjambu? Tak suka halus tu. Minta izin tu ada cara dan adabnya. Minta izin tu kenalah terus pada orangnya. Lepas tu, kena cakap minta izin dengan cara yang sopan. Pastikan tuannya dah bagi izin, bukan main bagi syarat-syarat je. Kalau kita mesra dengan orang, semua orang suka. Orang yang lebih tua dari kita, lebih-lebih dari dengan pemimpin. Ha, itulah yang namakan berhalus. Berhalus? Yelah, berhalus kan kita dah dipesan. Berhalus kan akhlak. Berhalus guru, kawan-kawan, masyarakat, binatang, tumbuhan. Ha, lebih-lebih lagi dengan Tuhan. Dengan menjaga semayang di awal waktu, wangian, fahami bacaannya, barulah Allah datangkan khusyuk dalam semayang. Ha, itu tu. Abang Abid, Abang Mat, jom minum dulu. Terima kasih, Tadi. Terima kasih, Sadi. Minta izin minum air.